Kok beringus terus? Dalam masker nih. Ku icipi. Ami. Pikir kok perawi. Keras sekali, Mas. Keras sekali. Biar enak cerita ya kan. Cerita pemilu, pemilu. Biar enak cerita. Ah. Aku kalau udah kayak gini nih. Teleponnya gini, Ki, kamu cuma saya gaji 7 juta nih. Oke. Okay. Tapi semua pertandingan kita jual. Mana ta? Bucan lah. Apa tuh? Duduk cantik. Ya, bersama kita kembali lagi di Duduk Cantik. Cantik kali. Gila. Biasa. Baru dapat dari Adu. Baru dapat dari Adu. Terima kasih, Do. Sudah memberikan tekran. Karena ini memang acara kita baru. Betul. Ya kan? Terima kasih Oki sudah hadir di sini. Terima kasih. Oki Rengga. Bahagia sekali. Sangat susah sekali jadwalnya, betul. Mitra. Kalau di BH Oki Renda ya. Aduh tipis-tipis. Mulai-mulai aja. Bikin bad mood begitu. Jangan bikin bad mood. Betul-betul, maaf. Okay. Nanti nak tarik pula aku ya. Kecuali Parta ya kan. Kalau Partai Oki Gerindra. Dilanjutin anjing. Ya beginilah Ki, duduk cantik. Gimana? Tapi cantik Elisa. Cantik gak main suasananya? Cantik Elisa-nya udah hati. Kenapa pilihan warna pink gitu? Iya, namanya cantik. Cantik. Iya kan? Biar ciwai-ciwai pun manja duduk. Kau tahu apa duduk cantik kan? Tahu. Apalah konotasi kau duduk cantik? Karena si Cia ini gak tahu dia duduk cantik. Aku bilang. Ini banyak istilah, banyak. Betul. Kan pengertian duduk cantik. Betul. Kalau versi kita sama versi Cia kayaknya beda. Iya, beda. Betul. Kenapa beda? Beda. Kalau aku sama Babe duduk cantik, tiba-tiba matanya cantik. Iya. Betul. Matanya cantik, senyum cantik. Betul. Cantik. Iya, pengertiannya gitu kalau duduk cantik versi aku. Oh, aku kayak gitu ya, kena WhatsApp istri. Kalau ya, kalau pengertian gue kenapa? Hah? Pengertian kau? Ya duduk cantik lah. Kayak mana? Kayak mana duduk cantik? Nongki nongki. Oh nongki nongki. Kenapa kok di WhatsApp istri sih kalau duduk kayak gitu? Enggak, kan nanya di mana yang gitu. Takut sama istri? Enggak. Gila kok. Hanya menghormati. Menghormati. Karena ada sebagian cowok-cowok arti duduk cantik itu duduk-duduk sendiri ngechat yang cantik. Duduk-duduk sendiri. Bahaya. Itu bahaya. Bisa-bisanya ada arti yang gitu. Iya. Duduk-duduk sendiri ngecat yang cantik-cantik. Iya. Okay. Ini aku udah lama enggak ke sini, akhirnya balik lagi sini. Banyak perubahan kan? Dulu banyak, kan banyak. Ya, dulu bisa dibilang kan kayak kandang ayam lah. Betul. Kalau sekarang kan bootcon kayak mana kok menurutku? Suasananya masuk kandang lembu. Agak lebih besar. Tetap lembab ya. Tapi lebih besar. Iya, betul. Betul. Segini aja sih. Ini tapi ini berkat pesugihan kalian juga nih. Apa pesugihan apa? Pesugihan. Ini kok terinspirasi ini bikin ini dari pesugihan bukan? Betul. Adoel. Berkat podcast agak lain. Melihat bakat-bakat terpendam. Makanya di podcast ini pun Adul diperdayakan buat menyiapkan set. Aku baru mikir. Iya, kalau berkat Adul harusnya Adul yang di sini. Tidak dong. Ini kok Cia. Tidak. Jadi fungsinya untuk menyiapkan set. Kok kira yang nempel-nempel ini? Ini Adul. Adul. Dua kali revisi. Pertama mereng. Masang ini aja mereng. Pertama mereng. Ya Allah, aduh. Kasihlah beli minum kan. Oh, dikasih minum. Kasih baru. Minum, muntah. Adolski. Tapi oke, thank you lagi ya. Makasih Mitra, oh, udah diundang sini nih, gila. Berapa gila. Lama kemarin di Paris? Sama kita ya, jangan bahas-bahas gitu. Kita sama. Harus siapa yang nanya. Jangan pakai inisiatif, tanya. Kemarin ke Paris berapa lama? Berapa lama kemarin tuh? Dua minggu ya? Dua minggu. Lumayan lama ya? Lumayan lama, tapi tidak berkesan. Berkesan lah Mitra. Tiga hari. Itu pun di Belanda. Jadi
berkesannya ya berkesan kan kita berangkat untuk betul. Pertama kali lo kita betul. Ke Paris itu. Paris, cuman ya. Karena capek aja mungkin perbedaan waktu di sana juga sama cuaca dingin. Betul. Aku betul cuaca dingin di sana tuh ngerusak mood kali rasa. Bad mood. Bad mood aja dia. Soalnya enggak bisa apa-apa. Keluar cuman bisa menggigil. Ya enggak bisa ngapa-ngapain. Betul enggak? Tapi katanya kok disediakan apa? Jaket sama istrimu. Kan ada tuh disediakan jaket, betul, baju. Betul. Dibelikan istriku semua biar stylish. Malu lah kita. Tapi memang anjing kali ini aku ceritain satu-satu. Nanti aku ceritain babe. Jadi aku tuh memang udah disiapin sama istriku. Bawa baju, dibeliin baju yang untuk dingin gitu-gitu. Jadi ada satu baju dibelikannya. Itu baju enggak tahan dingin. Baju enggak tahan dingin. Baju cuman baju yang turtleneck. Turtleneck ya. Nah, udah itu kan cukup lah untuk daleman. Luarannya dia bilang pakai ini aja. Jadi ada pakai kayak just Peaky Blinder gitu. Funky dong. Coat yang panjang itu kan. Iya. Funky. Just cingkrang ya. Iya, just cingkrang. Just hijrah. Iya, iya, cingkrang. Iya, iya, iya. Pakai just itu. Itu tipis kali, Mitra. Tembas. Memang ganteng, tapi mimisan. Aku lucu kali pas mimisan. Aku ambil dari kamar mandi kan, kan pakai masker itu. Kok beringus aku, oh pilek aku mungkin. Kok beringus terus, dalam masker nih. Ku icipi. Kalau ingus kan terasa dia. Oh iya, yeah, iya. Agak kental tekstur kan. Kok amis. Pikir perawi. Perasaan. Gak ada cuci buka kok tadi malam kan? Gak ada gini-gini tadi malam. Amis. Kok amis. Koncet. Ku tengok, mak udah darah semua. Bisa. Gak ada tisu di situ posisinya. Aku apa yang tisu? Tahu aku jalan-jalan, masih aku tutup masker. Jalan-jalan di tengah jalan tuh ada tisu tergeletak di jalanan. Ku ambil lah, ku sumbat. Oh itu dari jalan tuh? Dari jalan, iya. Namanya enak pang. Gak peduli. Namanya enak pang. Jaketnya rupanya bukan windproof, waterproof rupanya ya. Iya. Tapi gak pernah aku mimisan gitu lah. Memang kalau dingin mimisan ya? Mimisan. Aku tuh memang gak bisa. Aku tuh tidak bisa dingin. Aku gak bisa, dingin kali itu gak bisa kok. Sekedar AC aja lah. Kalau yang udah dingin kan gak bisa kok. Mimisan, pasti mimisan. Nah, beda sama kawan kita ini. Kalau aku dipersiapkan dengan baik pakaianku. Ih, anjing babi nih. 2 biji cuma dibawa baju hangat untuk 2 minggu. Itu ditukar ya. Hari ini baju yang ini di luar. Besok baju yang di luar di dalam. Besok di luar lagi. Di luar lagi. Bahkan pas ada hari puncak, itu disuruh pakai batik. Gak ada batiknya. Untung aku bawa batik, tapi ini salah Cia. Karena dia gak ingin informasikan. Cia gak ingin informasikan. Aku juga ada di informasi. Ah, gak mungkin. Aku aja dapat informasi. Masa Babe Talent gak dapat tidak informasi? Tidak ada. Enggak, sebenarnya semenjak kejadian perpindahan ke kau, udah agak beda perilaku. Udah agak beda udah perilaku. Udah dingin. Enggak jadi berangkat. Okay. Kan harusnya tuh kan yang berangkat dia. Betul. Ya kan tiba-tiba kan kau. Udah biasa aja tuh. Sebelumnya Adnan. Tapi enggak punya paspor. Enggak punya paspor. Padahal aku bisa bikinkan paspor sehari. Padahal itu masih ada 4-3 hari lagi. Ya? Iyalah, masih bisa aku bikinkan. Iya, cuma kok Silent Hill. Iyalah. Paris Panjapa ini Silent Hill aku. Udah kan di bandara aku bilang sama kamu. Iya, betul. Kalau sempat aku bilang, Adnan aja bisa kok aku bikin. Enggak cair lah aku. Padahal bisa sehari itu ya. Ya bisa kali lah aku. Emang rezeki. Tapi memang berkas aja di antara semua. Bahkan berkas Babe sama berkasku duluan aku masuk. Memang udah aku siapkan semua berkas-berkasku untuk pergi keluar kan. Memang udah tahu siap. Ya. Tuh. Sempat hampir enggak jadi berangkat gara-gara bisa enggak keluar. Betul. Pada akhirnya keluar juga. Tapi bagus rezeki ya. Bagus rezeki. Habis itu tahun ini rezekiku bagus sekali tahun ini. Ini kemarin Februari ke Paris. Mei sampai anakku lahiran ke Milan aku. Ke Milan. Ini kalau jadi rezeki ke Qatar aku. Apalagi nih? Piala dunia. Kenapa
kan dari Qatar Piala Dunia. Iya, oh, terus hubungannya sama kiper cadangan apa? Nah, bukan kiper cadangannya. Hubungannya ada program. Oh, program. Gue pikir kok enggak ada hubungannya kalau sama kiper cadangan. Enggak ada memang anjing. Kok bisa arahnya kiper cadangan? Ya gue kira di college. Nah, soalnya tadi aku baru-baru baca. Oh, itu ini ya di apa tadi? Wikipedia apa dia? Ih, bencinya aku kau. Ngulik kau. Aku mau datang ke sini. Ini dia, dia yang ngulik. Enggak, gue iseng. Dia cerita. Ya Allah. Dia cerita mana? Anjing. Enggak ada bisa kita ngobrol di sini. Mana handphone aku? Cerita-cerita Wikipedia dia. Bebek kota di Oki apa aku bilang? Biar ngulik, maksudnya nanya perjalanan karir. Namanya gitu, profesional. Oh, bisa kita ngobrol gini. Namanya profesional. Dia mau nanya gimana tinggal udah gitu. Pertama aku cari kok di Facebook, kok nggak ada kok di Facebook. Nggak ada. Facebook Wikipedia lah. Nggak ada lah. Orang Facebook banyak yang nggak suka gini mana main Facebook. Profesional. Kemarin yang dimaki itu aja pun aku nggak ada padahal Facebookku, tapi di Facebook dimaki-maki orang aku. Yang mana sih aku kok nggak tahu? Yang yang mana? Pura-puranya ini nggak tahu, nggak tahu. Sini kau, sini kau. Di Medan tuh ya? Iya, kacau kali tuh. Kacau kali kau emang. Tapi nggak tahu aku. Kau pernah? Tapi kau pernah gitu kan, Mitra? Apa itu? Yang di bar. Pernah lah. Sama UJMD, sama UJMD kejadiannya. Itu di mana tuh? Bar apa tuh? Di Sud. Trader. Di shoot aku yang buka pertama. Tapi aku gak pernah lempar botol. Si OJM deh lah. Hampir dilempar. Ih, jam berapa lah kalian perform? Jam 12 malam itu. Jam 12 malam. Orang aku, mabok, kalian stand up. Iya. Aku open mic. Enggak, stand up. Bener. Udah mulai-mulai heboh tuh. Masuk OJM deh yang kena sialnya. Dia kan muka tengik kan. Iya, betul. Muka tengik udah gitu. Kalau gak salah dia udah mabuk. Oh, dia pun udah mabuk. Iya, jadi sebelum masuk. Gaya-gaya Pak Baho. Oh, kalau mau mabok dulu, ya, ya, ya. Kayak mau perang. Mau naik stand up mabok dulu. Mabok dulu. Oh, jadi berdua kalian itu? Berdua. Kacau sih itu. Nanya lah, enggak ada di sini anjing. Bentar lah, Bang, rokok dulu. Rokok dulu. Bisa. Ih, gila. Di sini bebis. Astaga, tanya. Boleh, Cak. Tanya. Jadi, apa yang aku cari tadi? Kan yang udah kau cari Wikipedia tadi ya. Cepet. Cepet lah, tadi apa yang kau dapat dari Wikipedia tentang hoki? Jadi bukan kawan. Iya. Cepet. Apalah coba. Bisa-bisanya ya. Berapa cepet. anaknya jadi berapa? Jadi kau lahir tanggal berapa lah? Tanggal berapa? Betul-betul yang di Wikipedia yang ditanya ya. Kau lahir tanggal berapa? Karena aku udah tahu, aku ngetes kau ini. Dia lebih tahu lah, bodoh. Kok ulang tahunku kau yang lebih tahu aku dites aja. Maksudnya lupa aku gitu. Gila, nggak jadi ini kan podcastnya nongki, ya kan, Ducan, duduk cantik. Ngobrol-ngobrol. Iya, jadi ingin bertanya lah, masalah tentang duduk-duduk cantik. Betul. Duduk-duduk cantik. Kok ini sebenarnya, Ki, kan aku dulu nggak sepermainan ya kan. Betul. Kita di Medan kan dulu nggak. Telat kita. Telat betul. Kita telat. Kita baru kumpul-kumpul tuh 2016. Betulan aku kan di Medan kan, akulah yang mengajari anak-anak stand up kan. Iya. Ya kan, yang mengajari anak stand up. Ilmu dari Pak Bib semua. Ya, komunitas yang bangun. Iya. Yang tapi aku jujur ya. Paling peduli. Pertama kali aku stand up, terus juara. Jurinya Pak Bib. Iya. Aku yang ini Oki harus juara. Semua juri gak suka. 2015 tuh. Iya. Palladium. Bukan Palladium itu. Yang, Hotel Santika. Hotel Santika, betul. Yang pameran mobil ya, betul. Itu awal mula aku stand up tuh, Mitra. Yang kok kompetisi itu. Iya. Jadi aku awal, aku stand up, pertama kali aku stand up, itu audisi Suci 4. Oh, kok langsung audisi? Bodoh aja aku. Mau street joke aku. Street joke. Kan gak boleh kan. Betul. Pada. Udah ikut audisi Suci 4 aku. Nah 2015. Pertama kali lagi aku stand up kompetisi. Kok ikut kompetisi jurinya Jegel sama Lolo. Gagal. Baru ikut lagi. Itu yang kompetisimu. Betul. Juara satu. Abis dari situ baru gabung komunitas aku. Karena aku memang nengok waktu itu udah suka. Betul. Ada chemistry. JG Lolo juriin dia di cancel. Betul. Yang lain-lain ku kalau waktu itu kok memang kok lincah waktu itu kan. Iya. Emang agak
Memang udah pakai sarung tangan kiper ya. Gimik kesaku. Gimik pakai celana pendek. Aku pakai baju kiper waktu itu. Iya. Oh, betul pakai baju kiper. Iya, pakai baju kiper ke PSMS. Apa? Suka gue otot-otot pantat gue tuh. Ah, iya. Itu semok-semoknya ya. Tebal. Itu kompetisi lokal tuh. Iya. Lokal. Itu kompetisi setiap tahun yang diadain sama komunitas di Medan. Di Medan. Juaranya aku, juara 2 Eja Tino, juara 3 Hilmi Hapis. Hilminya di Jepang sekarang, si Eja Tinonya jadi MC di Hollywood. MC Hollywood. Nah, sekarang udah enggak ada lagi Hollywood di Medan, enggak tahu tadi MC di mana deh. Eja Tino. Itulah awal mulaku ketemu sama Pak Beb. Tapi ketemu di Hollywood enggak loh? Enggak, kan kita enggak pernah kompetisi. Oh, aku pikir kita kan enggak mau di Hollywood. Terlalu terbuka. Ya, betul. Enggak ada privatnya. Iya. Enggak ada kerjanya anak ini. Ngerokok. Nek orang ngobrol ngerokok. Kan masih bagian dia. Masih timpal. Ngerokok. Kimak ada 2 batang dia habis. Nanya enggak juga. Ditanya tanggal lahirku. Gila. Serasa memang betul-betul duduk cantik. Kan ada kalau duduk cantik. Ada yang ganti. Kan ini memang nongkrong kan? Iya. Ya, nongkrong. Aku yang nongkrong gini. Kimak lah. Ya ngapain ada. Kalau kayak gini model nongkrong kayak gini, yeah. Biasa disuruh-suruh beli makan lah, betul. Beli karena makan kami. Kalau haus nggak nih? Minum-minum aja kalau haus. Biar ku suruh. Haus lah. Suruh siap. Masuk angin. Haus ya kan? Mau pesan apa? Nah, pesan ya, apa? Ada pelayan nih. Ada. Ada lah, sini yang belakang nengok. Itu kamera aku lu dul. Tengkok kau berdaki dah. Dah pesan apa? Minum apa ki? Yang dingin-dingin. Dingin-dingin apa tuh? Hmm? Apa aja? Ribut rumah tangga juga dingin. Gelai kosong. Iya. Enggak ada ya minuman itu ya. Ribut rumah tangga. Kopi-kopi, teh-teh juga boleh. Ini kopi aja Bang, soalnya kopi yang beri kopi. Malas kau ya. Itu nyatanya di mana? Di jari lah Bang. Oh iya sih. Oh, ada gimmick. Belum ada kok cata. Kan cuma kopi aja, lu catat loh. Oh, apal ya? Apal. Ya udah. Cabut. Nah itulah dia semenjak dari podcast kau itu jadi adalah lapan kerja dia yang baru kan. Masuk gini Jeff Dos Jeff Lain Gara Ular. Nah celana pun tetap kusam ya. Jadi ke situ mata beli yang warna gelap, beli yang warna gelap aja dong. Iya, sini kau sini. Udah dibilang yang dingin. Nah, kok yang dingin, yang dingin. Oh. Mana? Oh ini panas, terkombil es ya Pak. Kombil es batu tuh. Kau nih. Kok mencangan pakai asbak apa Ki? Aman. Mencangan kepala ya? Wesi. Ini kebal ini. Macam tempat cing Abdel ya. Ada pesawat. Namanya dekat bandara. Oh iya. Pondok cabe. Apa kepanjangan pondok cabe? Pondok cabe apa kepanjangannya? Panjang pondok cabe. Iya. Ponari. Iya. Cabut. Begali. Iya. Aduh. Asal aja ya. Asal aja. Yang penting ada singkatan. Muka semua ya. Kan? Bang Jam kayak batu. Boleh. Udah mulai offside. Tapi memang kesempatan di sini memang dong. Udah mulai offside. Mungkin marah kalau depan kamera kan. Iya. Semua itu demi komedi ya kan dong. Kau ingat dulu waktu podcast pertama kali kau kan? Yeah. Yang dia bilang awalnya takut kayak ngokok. Oh, iya, karena orang-orang gila kayak gini enggak banyak mikir biasanya. Iya, kalau dipukul orang enggak sakit. Iya, iya, makanya dia takut. Hilang rasa sakit di badan udah ini. Ini dia jalan di aspal, enggak panas kan? Panas. Aku jujur dong sama dia, betul. Betul. Ini betul, aku serius. Berani kok sama dia? Enggak. Iya. Yeah. Enggak berani megang kuping. Enggak berani anak anjing. Iya. Kuping, enggak berani megang kuping. Megang dia, Bang. Pegang lah ya. Wah, megang kuping perih dia mah. Kapan sama kita jumpa Medan ya, Dul? Namanya duduk cantik ya kan? Aku dong kalau madu betul. Jadi mentah kok ya? Mentah. Namanya Adul yang racik. Mana pandai dia ngeracik campur-campur. Itu lah langsung dituangnya. Keras sekali, Pak. Keras sekali. Biar enak cerita ya kan. Biar enak cerita. Pemilu. Biar enak cerita. Aku kalau udah kayak gini nih.
Kebiasaan, aku kebiasaan. Pantang panas badan langsung buka baju. Ini kopi anjing, kopi. Kopi pula, gila. Gila kau, gila kau, kok kopi. Kok kopi? Memang pahit, tapi gak semua pahit kopi. Gila, Baileys kan kayak gini. Aduh, enak. Ya, kopi lagi. Gila. Aku kan udah enak gini, joget di manekin aku nanti. Kenapa manekinnya itu sih? Pakai blangkon. Pening nengoknya. Cewek kayak blangkon ya. Ya, Ki, jadi mana lagi kita tadi ngobrol? Lucan, lucan. Kok termasuk anak yang suka lucan? Kalau di Medan, Iya. Lucan. Nongkrong terus aku. Kok nongkrong terus ya? Kan parah aku sempat waktu 2000 berapa ya? 2016 tuh. Habis stand AB 2015 2016 tuh kan aku masalah di PSMS. Oke. Kasus aku di PSMS kan. Main bola enggak? Asli aku setiap hari cuman duduk aja di warung rumah seni kopi. Warung Pet Cupeng. Punya Cupeng. Setiap hari di situlah aku tinggal. Malahan nginap di situ sama Ilham sama Ristek. Oke. Setiap hari aku duduk di situ sampai pagi, duduk situ aja. Bahkan Jegel kan 2016 Jegel lagi suci tuh kan. Kok bahkan enggak pulang tuh? Enggak pulang. Bukan duduk cantik, duduk bau. Enggak pulang kok di situ pulang. Pulang maksudnya pulang tuh pagi. Itu tutup, kami pulang ke rumah. Mandi, sore datang situ sampai pagi lagi. Gitu ya. Bahkan sempat nyelamatkan salah satu kereta orang Cupeng aku di situ. Kenapa? Jadi aku pagi sholat subuh. Sholat subuh, pas aku sholat subuh di depan pintu orang itu, pintu masuk orang itu di warung. Pas sholat, abis sholat aku ada bayangan kaki. Bayangan kaki. Lewat di depan pintu itu. Wah, kok langsung? Aku langsung bercanda. Aku sempet gitu. Kok bayangan? Kok gitu? Aku buka pintu. Kok pas rakaat kedua aku buka dulu pintu tuh. Habis siap sholat. Kenapa aku tahu pas lagi habis zikir kan, lagi berdoa. Sunnah ya. Iya, lewat. Siapa ini? Kukira orang-orang ini orang-orang warung. Warung. Lah. Tapi kukira orang warung tapi kok pintu dikunci dan dikunci dari dalam. Siapa yang keluar? Oke. Kubuka. Pas kubuka di gerbang udah ada dua orang laki-laki. Megang kereta. Oke. Dia pertama kali jumpa aku nengok, dia langsung bang katanya. Aku pun langsung. Responnya? Iya. Aku langsung, oh ya bang, aku bilang. Aku tengok, kok nyorong kereta? Aku tengok, gak ada kereta satu. Maling, aku bilang. Maling, aku anjing, maling. Aku bilang gitu. Maling, betul. Lari dia? Lari. Kereta tapi aman. Kereta dijatuhkannya, karena gak ada kuncinya. Kayaknya mau didorong sama orang itu. Orang itu dua kereta kan. Iya. Mau didorong. Dijatuhkannya lari deh, aku kejar nggak dapat. Selamatlah satu kereta di situ. Gokil. Berarti rata-rata maling tuh kalau kepergok yang pertama pasti bang. Iya. Ada yang viral kemarin kan? Yang di viral ibu-ibu, bang. Kenapa ibu-ibu? Ada ibu-ibu memergokin maling. Dia bilang maling. Dia responnya gini. Siapa yang maling? Katanya jalan santai lari. Oh iya. Ada. Iya. Memang kayak maling tuh kayak gitu tuh. Siapa dia yang maling? Karena kalau panik langsung ketahuan kan. Iya. Aku aja itu betul-betul bang katanya. Aku langsung. Ya aku bilang, karena aku kira ya namanya di warung rumah seni kopi itu kan sampai pagi banyak orang kan. Iya. Aku kira entah salah satu tamu mau pulang. Oke. Masalahnya kereta yang disorongnya, aku tanda, itu bukan kereta dia, itu kereta orang warung. Aku tengok, oh betul, biasanya parkir di samping warung. Ih, maling aku bilang. Gak kunci stang pula. Dipatahin. Patahin udah. Dipatahin. Padahal kalau terkunci stangnya kok biari itu dorongnya muter-muter gitu aja. Iya, jadi kayak apa? Juga ada setan, murid setan. Om setan deh, ya. Bang ya. Maling lu ya, kasihan lu. Ini dipatahin. Nah, salahnya dia kayaknya nggak nengok-nengok kereta itu. Kereta itu bocor bannya. Dan dia agak susah dia dorong. Agak gini lah, agak berat. Gempar-gempar. Dijatuhkan kereta habis itu. Jatuh kan kami kejar nggak dapat maling memang saking lamanya aku tinggal di warung rumah seni kopi tuh. Habis itulah kejadian itulah makanya aku dikasih space buat tidur ya di sana.
Enggak juga. Sekalian buat jaga-jaga boleh enggak, kan enggak? Enggak jadi security juga aku langsung di situ. Enggak, jadi kau nongkrong sama anak stand up juga dulu. Sama anak stand up. Ya, siapa lagi kau nongkrongku? Ilham Teguh tuh lah. Hmm. Penipu dua orang tuh anjing. Aku dulu capek lah ditipu dua orang tuh, sumpah. Kok sering ditipu orang itu? Ya Allah, capeknya. Apalagi masalah janji ya. Terutama masalah waktu ya. Waktu. Wah, ilham anjing kali itu, ilham terutama. Kok kalau masalah waktu ditipuin udah termasuk penipuan ya? Penipuan lah. Okay. Ini bukan penipuan lagi, memang nipu kali anjing. Aku pernah disuruh ilham, aku pernah janjian sama ilham. Hmm. Janjian juhur, setengah satuan lah. Iya. Yeah. Kau di mana? Aku di Titik Kuning, gue bilang. Simpang Sejati Pratama. Ya kan dekat Johor itu. Di Kuning. Nanti jam 2 aku jemput di situ. Aku tunggu aja di situ. Iya. Kau di mana? Di rumah. Rumah dia di Menteng kan. Ilham tuh rumahnya Menteng. Enggak tahu aku. Rumahnya di Menteng dekat Amplas. Heeh. Kalau secara tarik garis tuh tinggal lurus aja nya ke Amplas tuh. Iya. Setengah 2 jam setengah 1 ada chat. Jam 2 ke situ lah aku ke simpang. Di mana kau aku bilang? Oh iya ini udah mau jalan. Aku tunggu di situ. Diam aja. Sampai jam 3 enggak nyampe dia. Di mana? Agak macet katanya. Agak macet, iya. Ya. Ih, gak ada. Kutunggu. Kau tau dia jemput apa jam berapa? Maghrib tau. Setengah 7. Dari jam 2 aku di situ. Kau pun di situ terus. Situ, ya mau ngapain aku? Balik ke rumah kawanku malu. Udah aku bilang aku pamit. Aku dari rumah kawanku. Balik aku ya, aku bilang. Nek apa kau? Kuantar kata kawanku. Gak usah aku bilang. Ada yang jemput. Oh ada yang jemput katanya. Ada aku bilang. Kepacak aku situ. Sampai 17. Begitu sampai. Enggak ada memang otak aku. Macet kali sumpah aku kata Ilham. Lagi ada pembangunan muter aku kata. 4 jam lebih ya. Ya kemana dia muter maksudnya? Betul. Di Medan pun dia muter. Kali itu di mana? Betul. Iya kan? 4 jam aku nunggu. 4 jam lebih aku. 4 jam setengah aku nunggu. Habis maghrib. Kayak tanpa kejadian. Ih anjing. Lah ini ya. Dua orang nih ya. Kalau udah dua-duanya salah. Begitu nyampe. Dia duluan cerita sedih. biar kita itu betul dan aku kan orangnya nggak apa ya gampang iba dia begitu nyampe langsung bilang gini ih kontol macet kali memang Medan ini katanya lalu pemerintah dulu muter-muter aku nyari jalan untuk sampai tempat kau ini katanya aku dah tipuinya aku 4 jam anjing kali dia pula cerita sedih aku pikir sama tuh, ristek lagi. Sama aja tuh. Penipu dua-dua tuh. Ristek itu juga? Penipu dua-dua. Capek kali aku kalau sama orang itu. Oh. Tapi ya udah, memang orang itu dua pula. Kawanku duduk terus selama... Jadi kok Ducan memang mama anak-anak sama orang itu, sama anak stand up. Dan di tempat si Cupeng di warung itu. Rumah Sani Kopi itu aja. Kenapa kok enak kali tempat itu, situ? Ya kayak rumah aja jadinya sama kami. Oh, karena aku jarang duduk situ. Si Jegel jarang. Ya sering kan? Jegel. Jegel waktu Kombut Suci 6, di situ kami. Termasuk bersejarah kan? Bersejarah, itu tempat kami Kombut. Apa di mana? Di Cupeng? Cupeng. Si Serayu. Ya. Sekarang udah gak ada kan? Kok saya serius? Saya Padang. Udah enggak ada. Semenjak di grebek itu ya kemarin? Enggak ya, anjing. Oh, yang pernah apa malam-malam di situ kita ketemuan situ ya? Iya. Oh, itu. Iya. Padahal secara tempat kan terpencil. Terpencil, tapi rame kali. Nah, karena rame, yang punya rumah enggak mau dipanjang kontraknya. Standar. Udah, bikin warung kopi sendiri ya, yang punya rumah, busuk jadi anjing. Enggak ya. Laku. Konsepnya udah kayak warung-warung Indomie gitu aja, enggak laku. Sekarang. Kayak sempatin Medan inilah. Karena sepi, mau ku jual. Enggak, tapi setiap Kamis rame. Kamis doang, Mitra. Iya. Penopang itu stand up comedy. Terima kasih sekali stand up comedy. Akhirnya juga membantu gantian lah. Dulu kan aku yang mengembangkan stand up Medan. Betul. Ya itu mengkaderisasi anak-anak baru. Mengkaderisasi. Fasilitasi ya. Betul. Terima kasih sekali lah. Tiap Kamis stand up. Setiap Kamis kan ada open mic di ada latihan. Setiap Senin undang aja komunitas bowling main di situ. Kenapa bowling? Kan lempar tempatnya panjang. Bikin badminton. Tiba-tiba rokok dulu. Tiga batang tuh itu. Gak ada fungsi ya tiga batang udah cuma kali. Oh kalau model nongkrong model diam rokok abis gitu ya? Iya. Abis rokoknya cabut dia. Betul. Balik woi katanya. Berarti kok waktu nongkrong-nongkrong tuh kan udah aktif stand up tuh? Masih stand up Medan udah tapi? Udah aktif. Banyak cerita-cerita anjingku sama penipu dua orang nih. Ilham Teguh nih. Betul. Ih,
Jadi, yang masalah apa nih? CCTV atau bukan, mana nih? Bukan. Bukan. Jadi kalau ada kompetisi. Kompetisi. Kompetisi stand up. Hmm. Bertarung kami bertiga. Oke. Okay, untuk bertiga nih kami bilang. Kalian seangkatan ya? Enggak, orang itu duluan. Oh duluan malah. Aku tuh angkatan nanggung aku sebenarnya. Yang angkatan kau siapa? Aku, ya. Reja Kahar. Oh Reja Kahar, oh, iya gitu-gitu. Betul. Gitu-gitu, angkatan nanggung aku. Ya. Aku. Tapi aku masuknya mau orang Ilham. Ya. Jadi kalau ada kompetisi kami bilang gini. Ini kalau ada, ini kita ikut kompetisi. Hmm. Berapapun duitnya, nanti kita kumpul bagi tiga. Oke, jadi gak ada sayang-sayang. Iya, jadi gak ada sayang. Misalnya kita bisa 1, 2, 3, kalau kita kumpulin lumayan bagi tiga nih, gitu. Jadi ada satu momen lagi gitu. Aku gak tahu memang teknik anjing dua ini ya. Sebelum kompetisi yang kami sepakatin ini, Teguh pernah sama Teguh sama Wanda, udah pernah bikin perjanjian gitu. Ini berapapun duitnya kumpul kita bagi. Bagi, oke. Okay. Pada kenyataannya kalau udah dapat juara tidak dibagi. Nah, cimaknya penipu-penipu orang nih. Jadi adalah kompetisi di USU kami. Udah yakin lah kami juara. Ini kita sepakat betul-betul sepakat kita. Duitnya kita kumpul kita bagi tiga. Iya, berapapun itu. Bagi rata. Bagi rata. Nah, mainlah kompetisi kami. Udah cair kita nih. Tiga-tiga gak ada yang juara. Giliran udah sepakat. Giliran sepakat gak juara. Tiga-tiga. Anjing. Gak, kok bisa kan kalah? Sama siapa kalahnya? Wanda-Wando. Oh, tanah stand up juga. Tanah stand up juga sama Wanda-Wando. Sama Raymond waktu itu. Sama Dante. Beda kubu pembagian tuh. Beda kubu pembagian. Beda kubu pembagian. Gak dapat kami masing-masing. Padahal Ilham udah dibilang. Padahal aku kalau dapat lagi bakal lari. Aku udah gak bagus niatmu anjing. Gue bilang. Jegel lagi, jegel korban aku, kami bertiga tuh. Korban apa nih? Kombut. Oh, waktu di sana. Waktu suci. Suci. Nah, kalau udah lagi kombut di warung rumah sani kopi, papu-papu, nyala tuh. Manggel, minum enak nih biar. Gak mungkin ditolak kan? Iya, biar lancar kita. Oh iya, kata jegel. Beli. Beli minum jegel. Pa. Berapa biji? Satu orang satu loh bang guys. Oh, siapa yang punya itu biasa? Listek lah. Ada pasti listek ya. Iya, ya. Minum, mabuk kami bertiga. Gak jadi kami kondur. Jengkel korban. Udah kebanyakan. Iya. Kebanyakan. Udah suntuk deh cabut, besok baru balik lagi. Jadi materi-materi hasil halusinasi semua tuh ya? Hasil halusinasi mabuk semua tuh ya? Iya, jengkel. Tapi juara. Juara jengkel. Okay. Kami cuman bongkar-bongkarin aja. Jegel ngasih premis, Ilham tukang bongkar, aku mah Teguh ngasihin punchline, pak, gitu-gitu. Nah, kadang kan kalau punchline mabuk kan mabuk lucu. Lucu sadar makanya. Kok jegel. Kadang kan jegel pas sadar kan ih. Agak tadi malam perasaan lucu. Kok, kena ya? Kena. Nah, tapi jegel seringan kalau udah sama kami bongkar-bongkar dapat pindah tempat deh ke orang lain dia nyobanya. Sampai jam berapa itu? Sampai pagi kami, sampai pagi. Warung rumah seni itu sampai pagi. Tutupnya kan biasa kalau tutup jam 2, jam 3. Gila ya. Tapi kami nongkrong jam 5. Jam 5 baru pada tutup, diberes-beresi, udah tutup. Nah, jam 6 pulang aku. Setelah 7. Jegel masih nyusun lagi tuh. Nyusun. Kayak gitu. Kami pulang. Malam nanti, maghrib, udah di situ lagi kami. Oke. Di situ aja aku Ilham Teguh di situ ya kami muter. Enggak kemana-mana, setahun ada aku kayak gitu di situ. Di situ terus ya? Ya soalnya lagi masa-masa kelam tuh aku. Masa-masa kelam aku tuh 2015 itu kelam. 16 ke Kalteng aku, ke Kalteng Putra, main bola lagi. Main bola. Ya. Itulah menyelesaikan urusan-urusanku. Sempat terutang banyak aku gara-gara judi online. Judi online. Wah. 303. Jangan yang itu. Jangan yang itu. Masih banyak yang lain. Oke. Situs lain banyak. Iya. 212 ya. Itu ngumpulnya juga banyak itu. 212 banyak ya. 212 ngumpulnya juga banyak itu. Bahaya. Nadi. Bahaya. Aku pokoknya main judi online sampai terutang banyak aku. Kereta ku gade. Laptop ku jual. Apa-apa. Kalau judi online itu kan kita masukin deposit dulu kan? Iya. Oh, nggak bisa kita kayak judi bola yang nggak bayar lari gitu? Nggak bisa, tetap ketarik. Ya kalau kita nggak deposit nggak bisa main. Nggak bisa main. Iya. Dulu banget saking bodohnya, nggak makan aku udah. Ada duitku 100, lebih kupilih ke deposit judi.
daripada makan. Karena berpikir, wah dari 100 bisa kali ini jadi 200, 300 gitu. Kok ketagihan gitu ya judulnya? Ketagihan kalau itu. Parah aku dulu tuh, 2016-an tuh parah. Aku judi gak pernah. 2015 itu parahnya. Aku lagi judi-judinya, dicoret aku dari PSMS kan. Udah terutang banyak, gaji gak masuk, gak bisa bayar aku. Satu tahun parah tuh. Habis itu Palangkaraya, udah main bola lagi, dapat duit, udah kulunas-lunasi, baru agak tenang aku. 2017 main bola lagi, ke Produta di Jakarta. Di Jakarta lah home base-nya. Pertama kali aku open mic tuh, di Jakbar. Pecah aku. Okay. David Nurbianto nonton. David Nurbianto juri Suca waktu itu. Mentor. Direkomendasi aku ke Indosiar. Okay. Sama Bang David. Bang David lah yang ngebukakan jalan. Bang juga. David rekomendasi. Iya Bang David. Okay. Ngerekom aku masuk Suca. Lolos aku Suca. Suca 3 waktu itu. Suca, ya Suca plat bohong kan. Iya, Suca plat bohong. Gitu kalau masuk jadi bad mood. Kau main bola Produta kau dulu ya? Gini aja, bakar aja rokokmu, sumpah. Gak ada fungsinya. Ya, enggak, aku roaming ini. Ini kan anak stand up. Kau pun anak stand up. Kau kan punya stand up. Untuk pertama kali ada orang stand up bawa ular. Ularin dong, oh iya. Kau lah stand up pertama kali stand up langsung lucu. Betul. Ya. Produta punya salon seven ya kan? Roh, bakar dulu rokok ya. Bakar dulu rokok. Produta punya salon seven. Itu lucu, tapi jangan gak yakin. Iya. Aku gak mau bakar rokok, sekalian aja deh ya. Nanti kan bisa diedit, Produta. Wih, gambar Duta, seret masuk, tap. Iya. Iya, tang, ting, tang, nanti Duta jadi koplo. Iya. Bisa, bisa editor kan? Bisa kan? Bisa. Bikin kerjaan pun, coba. Produta di Bang David lah pertama kali. Bang David berarti. Iya, habis aku selesai open mic di Jakbar. Heeh. Main bola ya Bang. Mau masuk Suca kata Bang David. Mau Bang dipoto sama Bang David dikirim ke Kreatif Indosiar. Masuklah aku Suca itu. Habis masuk Suca ngerasa wah, job banyak nih. Mulai. Karena masuk TV. Betul lah, masuk TV udah mulai dikenal public enemy ya yeah. Kan dikenal public enemy yang ada sebagai orang dikenal public ngerasa oke okay. Nggak mau main bola aku telepon tim ku tolak nggak mau pak saya mau fokus stand up oke. Udah pulang dari Indosiar yeah. Gila apa itu mau ditawarin main di ada tim di Jawa teleponnya gini dia ki kamu cuma saya gaji 7 juta nih oke. Tapi semua pertandingan kita jual. Pasti lebih gede dong. Ini belum pernah aku ceritain di mana-mana. Ini belum pernah aku ceritain. Pasti gede mana. Dong. Bah, gila loh. Pasti gede. 40 ribu gak mana satu pertandingan. Cuman waktu itu udah hijrah ya. Hijrah ke stand up. Hijrah ke stand up, kan perpindahan. Iya, hijrah aku. Gak mau aku. Gak mau saya. Ya. Aku bilang, udah saya mau stand up aja. Udah balik aku ke Medan tuh habis Suca. Balik ke Medan. Gila, nunggu job nih kalau ditelepon. Oke, berapa sekali stand up? 2 juta. Udah mau gitu aja. Itu tuh. Udah pakai manajer belum? Belum lah, tapi udah pasang CP. Iya, CP. Nomor sendiri. Nomor sendiri tapi namanya diganti. Tuh iya bukan ya. Iya. Udah gitu balik ke Medan yeah. Aku. Nomor sendiri. Tapi namanya diganti. Iya. Jadi Iko. Iya. Yeah. Udah gitu gue tunggu setahun aku tuh di Medan abis Suca. Setahun job banyak dong. Wah jadi anjing lah. Tidak ada job sama sekali. Kok gak laku kan? Ah itu dia. Soalnya, Indosiar laku. Soalnya ya. Yang dari Medan selain aku Karin juara 2. Oh iya. Ketimpah perahu papan di atas awan lah. Oh, iya. Gimana Karin tapi ya? Masih stand up ya? Enggak, udah jadi model-model kayak Korea-Korea gitu dia. Cantik ya sekarang? Iya. Fighting spirit. Udah fighting sekarang. Enggak dulu Karin masih kecil kan? Udah sekarang? SMA kelas 2 deh kalau enggak salah. Oh, lagi lucu-lucunya lah kalau SMA. Lo. Enggak, stand up-nya. Iya. Ya, stand up. Kan dulu stand up kan? Iya. Fighting spirit. Tapi jadi, gak pernah lagi ya stand up-nya ya? Enggak tahu, aku kayaknya masih juga. Masih stand up masih juga. Ya? Masih. Nah, itu suntuk aku ke Jakarta aku.
Akhirnya gue ke Jakarta. Karena setahun di sana nggak ngapa-ngapain, hidup sama Ilham sama Teguh, gitu-gitu aja aku pikir. Jakarta aku ngechat lah Loli karena dia kan tinggal sendiri di apartemen. Kesepian. Kau kan udah nikah belum tuh ya? 2017 akhir. Udah. Aku 2017 awal nikah. Betul, kau udah nikah, makanya udah aku nikah. Lolok nih. Gitu. Lolok lah ini yang ku hubungi. Karena dia sendiri tinggal. Sebelum sama aku, Lolok udah sama Wanda. Wanda kan merantau juga. Oke. Sama Reja Kahan. Ke tempat Lolok juga ya? Tempat Lolok. Kayak tidak tahan, balik ke Medan. Kalau aku kan memang siap dimatikan kapanpun. Kau memang tahan dimanapun kan? Batang ubi, betul. Lempar mana hidung, batang karena kalau dianalogikan kan kayak tinggal di kandang babi. Betul, jorok kali kan Lolok. Sumpah aku, Lolok tuh jorok kali. Tapi manusia. Dia satu-satunya orang belum waktu yang saya bertau. Belum, tahan orang tuh tinggal kayak gitu. Kentutnya dimanapun berada, di depan-depan dia orang. Kentut, iya. Dia berak itu. Karena Lolok kalau kentut bok tai bau kali Lolok. Dan anjing ya Lolok nyetir kentut de pup dikunci jendela. Diam, katanya. Awak. Gitu-gitu. Aku kalau main ke apartemen Lolok tuh. Godzilla lewat tuh udah biasa. Kijang. Godzilla lewat. Punya piaraan. Kami ada namanya kijangnya itu. Kami kasih. Piaraan apa? Serangga lewat di sini banyak. Kami bilang kijang. Dan dia nggak risih deh. Mana udah biasa lewat. Aku nggak tahan. Aku datang, aku betul-betul ya udahlah namanya aku numpang kan tempat Lolok. Aku bersihin semua. Betul-betul ku rapiin gitu. Maksudnya ya udah kan aku dikasih tempat juga kan. Iya. Aku betul-betul datang ke Jakarta tuh nggak ada tujuan sama sekali. Sumpah aku. Kau nekat aja tuh ya? Gak tahu aku mau ngapain. Ya udahlah ikut Lolok aja gitu. Awalnya ya udah ngawani Lolok syuting pagi-pagi. Lolok lagi stripping tuh. Oke, lagi fighting lah ya. Fighting kali dia. Ngawani syuting di lokasi kenal-kenal sama orang-orang, sama Rifki Balwel. Itu awal kenal. Iya. Baik-baik ternyata artis-artis ini gue pikir. Nah, 2018 adalah audisi Suci. Oke. Nyoba aku, Lolok aja gak yakin awalnya sama aku. Ditanya Lolok, kau mau sampai berapa besar nih? Minimal, belum sampai situ. Itu yang mau audisi, Reja Kahar, aku, Pak Brong. Sama siapa lagi ya? Reja. Abai enggak waktu itu? Abai enggak? Ristek. Datang orang itu tinggal di tempat Lolok lah. Materi orang itu udah siap-siap kali nih, Reja Kahar siap. Yeah. Aku nyiapin, selu aja aku nyiapin sendiri materi apa segala macam. Kata Lolok, udah siap materimu? Siap, aku bilang sama Lolok. Audisi kami. Pak, pecah gila aku malam itu audisi. Langsung dikasih golden ticket aku sama Panji sama Pak Dino. Materi lama tuh ya? Materi lama. Kasih, Ristek dapat juga. Dari Medan. Sohib kau lah tuh ya? Iya, untuk pertama kalinya Suci 8. Untuk pertama kali dari Suci, dua orang dalam satu kota. Dari Medan untuk pertama kali dua orang. Kan selama ini satu-satu aja. Dua orang laku. Sama Ristek Suci 8. Ditanya sama Lolok. Kau mau sampai berapa besar nih kata Lolok. Aku bilang. Minimal 5 besar. Aku bilang. Yakin kok kata Lolok. Yakin gue bilang. Ku yakinkan. Oke. Ya udah. Jalan. Ristek tumbang. 7 besar. Waktu 7 besar itu. Aku gak pernah gak yakin aku. Jadi awal habis show pertama kan di grupku tuh ada bintang BT. Ya, itu kan terkenal memang aja. Pemimpi aku nih kayak. Pulang aku dari Jakarta ke Medan. Lolos tuh aku gak close mic. Pulang ke Medan aku udah gini. Materiku final jumpa bintang BT apa ini ya. Nyiapin materi final aku. Kau udah yakin sama bintang BT? Udah yakin aku bakal ketemu bintang BT di final. Saya yakin itu aku. Jadi ditanya orang, kau sampai mana? 5 besar. Yakin kau? Yakin, ku bilang. Pas 7 besar ditanya sama orang Kompas. Oke, mau sampai mana? Sampai final lah, ngapain aku cuman 7 besar ini aja, ku bilang. Yakin oke, sampai final? Sampai final aku, ku pastikan. Sampai final aku. Tapi memang pada akhirnya gak bintang BT. Final jumpa Popon. Karena mimpiku sampai final, jadinya mentok di sampai final. Iya betul. Harusnya aku bilang harusnya, juara. Betul. Kan juara dua. Juara dua aku. Gua pon.
ada fungsinya, Bah. Ada. Tahu enggak ada di Wikipedia? Kok juara berapa kemarin? Aku kan Cikompes. Juara enggak? Hah? Juara enggak waktu itu? Enggak lah. Juara dari Daihatsu. Juara berapa Daihatsu? 3. 1, 2, 3 main di Cikompes ya. Iya. Ternyata juara 3. Juara 3. Gimana? Kirain juara satunya. Enggak, siapa juara satunya? Juara 3. Mangai. Mangai kan? Ah, Ida Bagus ya? Oh, Ida Bagus. Mangai juara 2 ya? Oh iya, aku kalah sama Mangai. Nah, terus ini waktu stand up itu kombut kok siapa dulu? Ilham lah. Oh, Ilham. Kan pulang ke Medan. Iya. Ilham sama Ristek. Sama geng sama kemarin lagi? Iya, kan Ristek juga jalan itu. Kan sama-sama di Suci 8 kami. Berarti nyarinya bareng-bareng gak sini? Nyarinya bareng-bareng. Cuman kan kalau kayak aku gampang kan, karena pesona aku kan pemain bola, jadi okay, apapun materinya nggak bisa diambil dia, nggak bisa diambil Ristek, pasti beda, jadi saling ngisi aja. Yeah. Bola itulah materiku yang Rizky Teguh tuh lucu kan, kejadian nyata tuh yang 7 besar Ristek. Jadi setiap mulai 10 besar itu, 9 besar, kami kan terbang sama, yeah, sampai bandara. Di sana Ristek selalu nanya siapa kita pulangkan malam ini. Aku lucu kan, kita pulangkan ini, gue bilang, ya pulang. 8 besar kita pulangkan ini, gue pulang. 7 besar, ada udah keyakinanku dia pulang. Kita pulangkan siapa? Tapi kok? Aku gak mungkin gue bilang, kau pulang. Yakin ya, kita pulangkan Pianita katanya. Ya, aku bilang, betul. Bottom 3 aku bertiga sama Teguh. Dan yang paling anjing dia bilang itu, udah tenang kau Ki katanya. Pianita kita pulangkan. Iya, dia pula meyakinkan. Gak ada khawatirnya dia sama diri sendiri ya. Dia pula meyakinkan aku. Udah tenang. Pianita pulang katanya. Ih, aku diyakinkannya. Gak. Ternyata pulang doi. Dan yang pulang Rizky Teguh. Koncet. Aku, iya. Tapi memang berkat dia juga aku jadi lolos jauh. Kalau seandainya Pianita yang pulang, bisa jadi kejegal dia aku. Di 6 besar atau di berapa besar, kejegal Teguh aku. Memang udah pengaturan skor. Pengaturan skor. Gitu. Nggak, tapi kok kalau pertemanan berarti kok dekat kan masih Ilham, masih Ilham Teguh. Ilham sama Ristek. Ristek. Kalau sama Wanda dekat, sama Anja dekat, tapi jarang ngobrol kami. Jarang ketemu, orang itu kan punya kesibukan masing-masing. Bukan Ilham karena... sama, kan ada kerjaan kalau orang itu dua. Oh. Ilham sama Teguh kan pengangguran sejati. Makanya sejalan. Sejalan. Betul. Kapanpun dimanapun kan betul, selalu betul, bersama. Betul. Sekarang masing-masing udah dapat jalan. Jadi ya. Wanda dekat nggak dekat sama aku karena takut ya? Enggak. Karena jarang ketemu. Wanda tuh kan sibuk kerja, paling malam. Terus Wanda modelannya nggak nongkrong sampai pagi. Oh, sampai pagi. Kalau kami kan sampai pagi menghabiskan waktu bersama memang. Nah, kok kan sering berdua tuh sama orang itu, sama si Ilham Aristek. Ilham Aristek, ya kan? Dapet ciwai. Kok kan ini terkenal. Aku ngeliat kau kan keras-keras, tapi Mas Ciwai kan lembat, betul. Treatment, romance. Kalau kau di Paris saja, aku jarang ngeliat teleponan sama Pati. Doi? Sering. Pagi-pagi bangun aku tertidur, pagi-pagi udah teleponan. Iya nih yang ini lagi apa nih? Treatment untuk orang yang disayang. Itu enggak itu disuruh Anggi atau? Oh enggak, aku sendiri. Dia gak minta kau kabar-kabari? Lah Ron dia sendiri bahkan yang ngechat. Kalau lagi di luar sama kawan-kawan gak usah ngabari, gak apa-apa. Kan gimana gitu? Pengertian ya. Ya kenapa emang? Ya, enggak ya kan. Ya bagus gitu berarti kan rumah suami istrinya tuh saling percaya. Loh emang kalian gak percaya? Kan aku gak ada bahas itu. Kan aku ya. Ya. Nanya enggak. Coba dulu. Nah ini enak nih biar ngomong ya. Enak biar ngomong dulu. Minum lu biar enak, biar enggak tegang kali. Enak, tos. Biar enggak tegang kali. Enggak tegang kali. Ini lah gunanya duduk cantik curhat ya kan. Curhat aja enggak apa-apa. Minum aja biar enak ngobrol. Minum biar enak ngobrol. Kenapa? Kalau Oki kan dia dikabarin tuh. Ngabari. Iya. Aku ada, enggak ada ngabari. Terus cuma Sherlock aja 8 jam. Harus. Emang kalau lagi di luar harus ngabarin gitu. Enggak. Harus ngecek. Kalau lagi duduk-duduk gini harus ngecek. Enggak. Terganggu sama yang kayak gitu. Enggak lah, istriku tuh pengertian kan orang. Dalam hal. Semua dari semua. Segi. Pagi disediain teh. Nasinya? Iya semua nasi. Cuman memang masih terpisah. Air putih di sini, tehnya masih di lemari. Suruh bikin sendiri. Enggak. Oh gitu. Tapi aku juga di rumah nggak dibikin-bikinin makanan, dibikinin aku juga minum. Enggak, biasa aku aja. Aku juga nggak ada ini, kok nggak ada. Nah ini keluhan nih. Iya. Enggak.
Kok tadi dibilang air putih masih sendiri? Kan berarti niatnya pengen dilayani. Kalau bisa dilayani gitu. Emang keluarga kami itu yang mandiri. Nah, kayaknya memang semua keluarga lah mandiri. Iya. Kok enggak pernah disiap-siapin ya? Enggak pernah aku disiap-siapin. Berarti ya aku ke Paris aja baju aja enggak disiapin kok. Betul, betul, betul. Santai aja, betul. Memang enggak ada masalah. Oke, aku ketemu lagi di episode berikutnya. Oh, jangan. Aku pagi juga tuh bangun tidur, ya udah, malah gantian sama Anggi jaga Arthur dulu gitu. Nanti udah siap udah apa? Kadang nanya mau makan siang apa gitu. Okay. Kalau dia enggak siap ya udah, enggak apa-apa beli aja, aku bilang gitu. Iya. Kan memang harus mandiri. Betul. Pengen dilayani. Enggak. Jadi aku tahu lah istri kan capek maksudnya. Capek ngurus anak apa dua apalagi dua. Itu tadi teh masih dipisah apa segala macam. Enggak. Pengennya udah jadi satu gitu. Kok anak-anaknya dua lagi? Kan capek itu. Urus anak dua. Anak dua gitu. Kok malah kayak gini? Mbak kemarin kok baru-baru dapatnya, belum dapat mbak kemarin. Capek loh. Istri tuh kerja di rumah capek loh. Enggak, jangan disangka nganggur. Betul. Istrimu pun nengok kayak gini nih. Ya enggak ngapa-ngapain. Yang mending enggak usah syuting gitu. Sakit hatinya. Iya. Ngerokok aja. Aku pun bisa kata istrinya kalau cuma ngerokok. Duduk aja begini. Ngerokok aku bisa. Duduk aja meletek. Ya kau lah yang jaga anak, dan istrimu sini ngerokok ngobrol sama kami. Kemana? Kemana? Jangan gitu lah sama istri. Enggak, aman. Kok nanti ada sesuatu yang ngajak aku, Ki. Kok contoh, Ki. Betul. Kami ini dua nih sama, sekelas. Zodiak sama, Gemini. Dan sama-sama gak jarang pacaran. Dia kan lama pacaran sama si, siapa? Bunyinya Mada. Aku juga lama Mas Pati. Nah ini yang mau kutanya sama kau nih. Kau ini kan memang dari postur kan Iwan Bopeng. Betul. Iwan Bopeng. Betul. Tapi ciwai mantan kau bagus, kuakui. Betul. Kok bisa tuh? Kalau aku kan memang oke lah kata orang istri aku lumayan. Tapi kan dapatnya susah. Kalau kau dari satu ke satu tuh dapatnya bagus-bagus terus betulnya. Treatment aja. Kau memang romance. Kau tipe romance. Betul, romantic man aku. Aku apa, memberikan semuanya untuk pasangan. Kalau punya hubungan gitu. Tapi memang penyakitku kadang kalau udah dapat, nah ada yang nanti tingkah-tingkah anehku yang bikin nanti ceweknya jadi malah marah, males sendiri gitu. Apa salah satunya, contohnya apa? Beda-beda kasusnya. Tingkah-tingkah aneh apa? Beda-beda salah kasusnya. Salah satu yang memorable. Nah kalau yang sekarang, Anggi kan udah ku terima segala macam tapi masih kutipuin juga. Tapi dalam hal main judi. Tipis-tipis lah laki-laki ya. Main judi gitu. Ambil duit limpul di dompetnya. Oh, itu maling. Itu maling. Janganlah kebiasaanmu. Ketahuan. Pantes lah doi pun enggak respect. Karena udah dia enggak kerja, gua ambil duitnya. Betul. Cuma limpul lo. Iya limpul. Dan limpul pun duit itu belanja satu hari lo itu. Makan kita satu hari loh itu lempul. Dicuri juga duit lempul kayak gitu. Langgi tuh marah sama aku paling gitu. Kayak belakangan ini pernah aku diem-diem main judi lagi. Padahal dia udah gak ngasih. Dibilang jangan mabuk. Oke. Okay. Ya aku bilang minum sikit. Tapi kemarin parah. Palingnya gitu-gitu. Ketahuan tapi tuh. Ketahuan. Bukan, dia tahu dan aku jujur. Oke, mabuk parah. Mm-mm. Berantem tuh biasanya, parah. Berantem enggak, cuman dianya kesel sendiri aja kan. Udah janji apa segala macam. Paling gitu-gitu aja sih. Berarti. Tapi kalau untuk yang lain, kalau dulu mungkin karena masih pacaran ya. Aku tuh sering berhubungan sama perempuan-perempuan lain gitu. Oke. Okay. Kalau dulu waktu masih pacaran, kalau sekarang kan udah ya udahlah. Enggak, karena kau romantis pasti kalau kau zaman dulu pacar-pacaran kan ceweknya pasti cinta mati lah ya sama aku ya. Cinta mati enggak dibilang, tapi kayaknya percaya aja sama aku. Percaya. Oh, iya. Karena treatmentnya kan. Tapi kok sama Anggi kenal di mana? Aku enggak tahu nih. Tiba-tiba kan kok tiba-tiba nunjukin ada nih Be. Canta dari Bandang. Iya. Serius Koki, iya kemarin betul. Aku udah ketemu. Aku tahunya gitu betul. Doang. Iya. Kok tiba jadi ini ketemunya itu awalnya dia suka nontonin cakap-cakap di YouTube aku sama Lolo. Cakap-cakap di itu ku yang di, sama di Lolo gitu. Iya. Suka nontonin itu. Kupikir itu yang nontonin orang-orang laki-laki pengangguran semua, cewek-cewek. Banyak. Cewek-cewek cantik ada juga. Kan lucu. Oh, iya. Kayak waktu itu depan mulutnya kan. Iya. Ayo subscribe. Ayo subscribe. Ayo kan gitu. Subscribe. Ayo. Edit pun tipis-tipis tuh kan. Mantap pakai HP. Mantap.
pakai hati. Mantap. Iya. Balik lagi bareng lo dan Seligo. Where's my ring? Gitu. Lucu. Ya. Penontonnya tuh. Dia nge-follow. Subscribe. Subscribe. Terus dia pernah nge-story terus nge-mention. Oke. Okay. Ku buka lah. Which it's betul bertumbuh perasaan DM-DM, ku ajak ketemu. Tukaran Instagram. Ya, okay. Saling follow. Ku ajak ketemu mau. Ketemu mau. Di Bandung tuh. Pertama kali ketemu malah di GI. Oh, Borju ya langsung ya. Tempat ketemunya. Sempat down aku dulu. Iyalah, kenapa dibawa ke GI? Kan banyak nih pilihan mall, maksudku di Jakarta. Iya, kenapa GI? Awak kerja belum ada. Iya. Kok enggak suntak? Main-main ke apartemen pun kadang babi ya kan? Ya, lagi gak mungkin kan gue bawa itu. Insecurity aku sempat. Okay. Itu show-nya Rio ya. sempat insecure aku. Insecure. Mak Borju nih dia ngajak ketemunya di GI. Awak gelandangan masihan. Rupanya menerima dia. Lucu. Tapi kok ada pacaran ya? Hah? Pacaran. Apa langsung? Belum itu. Belum ada. Ketemu-ketemu dulu berapa lama, sempat enggak komunikasi, pada akhirnya jumpa lagi barulah memutuskan pacaran. Oke. Pacaran setahun nikah. Nikah. Langsung-langsung. Karena pas habis pacaran sama dia, ku niatkan, ku bilang sama dia aku pengen nikah lah samamu gitu. Rezeki ada terus. Semenjak kau bilang itu. Betul. Pandemi itu kan, ya. Masuklah aku liga orang kaya sama Lolo, yang live pukul-pukulan betul, itu. Betul. Pakai duit itu aku nikah. Itu lumayan lagi ya duitnya. Kami 2 bulan dapat 130 kalau nggak salah. Gede ya 130 juta. 130 juta 2 bulan itu. Itu kenapa nggak lanjut sih kemarin? Nah, habis itu kan, Lolo udah nikah. Oke. Udah? Ya. Aku juga udah lagi siap-siap mau nikah sama Anggi. Habis nikah aku sama Anggi, kan pindah aku. Pindah ke Kalibata aku kan. Iya. Jauh kan perjalanan Cibubur Kalibata dan malam kan. Iya. Gak mungkin Anggi malam ku tinggal sendiri juga. Soalnya Anggi kan habis aku nikah langsung hamil. Nikah, men sekali. Habis lagi subur-suburnya. Lagi subur-suburnya COVID aku sama Anggi. Isolasi di hotel, tonce terus lah. Hotel pulang. Ya kan isolasi. Iya. Tonce lah tiap malam, tonce ya, balik Jakarta positif lagi. Pakai masker tuh tonce enggak? Kan dua-dua kok ngapain? Bisa nafas agak, agak lucu kan memang tonce. Iya, ada kan? Pikiran kayak mana mukanya ini? Penasaran kan? Penasaran lah. Buka sikit deh, buka sikit. Ya. Oke pun desanya mendem suaranya kan. Mak kayak herder ya. Itu nikah udah punya anak jadi liga orang kaya terlepas gitu aja. Oke. Dari habis nikah punya anak tuh rezeki ada aja. Berarti memang rezeki nikah, rezeki anak tuh ada, betul. Makanya aku. Sekarang gua rezeki lagi fighting. Rezeki lagi fighting spirit, makanya kejar terus pagi siang malam. Betul. Alhamdulillah akhirnya bisa udah jadi bapak. Di sini punya bapak, jadi punya ngontrak rumah yang nice. Tadi tinggal apartemen gitu-gitu. Nice. Ambil. Apalah sekarang perbedaan kid dulu masih belum punya anak, sekarang udah punya anak. Udah 1 jam dulu kan kita ngobrol. Iya, ya, jawab dulu anjing ngalur aku. Jawab dulu. Gua baru udah dijawab baru closing. Kan lu anjing. Dia ini mau pergi lagi. Iya. Padahal tadi udah terakhir. Cuma gua jadi terakhir. Ya paling enggak jawab aja. Ya udah gitu aja, Cak. Gitu aja udah. Malu, malu. Itu tadi apa bedanya sekarang udah punya anak? Sama? Sama dulu belum punya anak. Belum punya istri. Ya, jelas beda lah kan. Kayak mana? Kok kan juga punya anak kan? Udah pasti iya nggak ada anak ada anak beda iya lah kan banyak maksudnya nggak kok juga ya mak ente kadang-kadang ya aneh sewang nih ya alhamdulillah sekarang dekat kita jadi juga ngumpul di sini udah punya rumah lebih dan tanggung jawab ya gue sekarang lebih terasa lah il capunya ya sekarang udah punya anak rasa il capu treatment ke istri nah, anak betul. Tetap lebih wangi walaupun masih sering bikin istri emosi biar il capu kan gitu ya baju penting. Pun udah ke bapak-bapakan haspapi pakai kerah banyak ayam malu juga pakai kaos terus apa sekarang iya. Jadi seperti biasa di Ducan ini Ki, ya di setiap akhir itu pasti ada istilahnya apa ya, untuk penyemangat kita lah. Supaya kita tuh
dari apa namanya? Notulen. Yang meringkas obrolan ini. Betul, yang ngomong itulah tadi dia fungsinya. Oh. Kita panggil aja langsung lah dia. Dia udah dari tadi nyiapin. Iya, tadi yang nulis-nulis tadi. Oh, dia juga. Dia juga. Aduh. Notulen Indonesia. Aduh. Ini berkat konten kau nih dia jadi ada kerjaan kayak gini. Oh, aduh. Dia pula yang menasehatin. Bukan menasihati, lebih ke apa ya? Merangkum obrolan kita. Iya, kutipan-kutipan dari banyak yang baca-banyak buku. Bikin quote-quote gitu. Yes. Langsung aja dia nama. Ker ayam. Ada gimmick. Siap. Berubah bajunya. Pasti ada. Spesial. Ini bajunya apa nih? Untuk bangun tidur, Bang. Hah? Untuk tidur. Enggak, maksudnya temanya apa? Oh, kan olahraga sporty, abang kan atletis. Sesuai dengan bintang, kan spesial ini, Ducan ini, Bang. Ada namanya tuh segmen modul. Apa tuh modul? Motivasi adul. Modul. Mulai kuringkas lah, kalau sebenarnya mau gini, orang yang apa yang pengen dikejar itu harus dicapainya. Betul. Betul kan, Bang? Benar. Karena selain abang juga atletis kan, tangannya yang betul. Selain abang kan juga punya tubuh yang kuat gitu kan. Karena ada istilah dari Latin ini, Bang. Mensana in compere sano. Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Betul. Makanya dari itu teman-teman kesimpulannya, selagi kita muda berolahraga lah dan kerja keras. Karena kalau udah tua tidak tinggal istirahat aja. Betul. Terima kasih Adul. Jadi intinya itu ya. Iya, mensana. Mensana in compere sano. In compere sano. Yang buat ada jiwa yang sehat. Gimana aku dapat tadi? Itu balik ada. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kayak Bang mau gini kan gitu. Celana masih kusam ya, celana masih kusam. Ciri khas. Celana kusam ciri khas. Celana kusam. Jadi bermanfaat ya tadi. Bermanfaat. Betul, soalnya ketika lagi muda olahragalah dan bekerja keras. Biar nanti ketika tua tinggal beristirahat aja. Oke, tutup dong. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton. Sampai jumpa di Ducan, Dudu cantik. Cantik kali.